kami Bupati Nabarua akan melakukan. Di situ ada pertanyaan yang kedua itu proaktif. Hasil setelah Bapak Ibu kunjungi stan itu ada 3 stan itu. Ekonomi. Setelah Bapak Ibu merekrut, saya Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Beliau kedua, nanti Bapak Ibu isi. Jadi akan lihat kegiatan mana yang Bapak Ibu mau mencontohi kekurangan dan kelebihan bangun di kampung. Nah, itu tulis yang nomor 2 itu. Pertanyaan nomor 2 dan 4. Mungkin dari Bapak Bupati. Harapannya seperti apa kedepannya? Ya, seperti yang misalnya Bapak Ibu membutuhkan jasa pelayanan berikan statement tadi. Ya, intinya kami mengharapkan masyarakat misalnya kedua KTD yang mana yang Bapak Ibu butuhkan nanti Bapak bantuan-bantuan dan apa sebagainya di kewirausahaan atau di infrastruktur. Kami punya program dan misi-misi demikian.